Operasi Patu Jaya yang masih berlangsung dari tanggal 20 September 2021 sampai tanggal 3 Oktober 2021 dan memasuki hari keempat, Satlantas Polres Metro Jakarta Timur kembali menggelar Operasi Patu Jaya 2021 di dalam Terminal Rawamangun pagi ini. Sesuai arahan Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Edi Surasa, Operasi Patu Jaya 2021 ini dipimpin Kanit Lantas Pulau Gadung AKP Suban, Panit Dikyasa Ibtu Nana Sumarna, Ibtu Josi Lapi beserta anggota Lantas dan anggota Dinas Perhubungan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.